Oke, jadi hari ini sangat luar biasa. Gue bakal ngelanjutin ini lagi yang ya belum sempat gue ngelanjutin juga. Padahal satu kali lagi kebiasaan gue yang tanggung malah agak gue lanjutin malah. Oke, kalau kemarin itu tentang masa lalu si Jack. Ini lanjutan dari episode 1 yang dimana si Jacknya turun dari maksudku jatuh dari jurang gitu kan sama si Cat. Ya, itu dia. Dan karena gue jadi penasaran. Ya, cara keluar gimana, bos? Ke situ. Sini kah? Sebaiknya aku hati-hati lah. Itu di mana, cuk? Oh, ya lah. Baru main loh. Duh, bentar-bentar. Sebaiknya aku hati-hati sih. Ke sini kah? Biological waste. Maksudmu yang ini? Oh, kita batuk cok kalau deket ini asap ini. Itu mungkin ini ya, basis kimia, jadi jangan ke situ dulu mungkin. Karakter kita yang batuk loh. D3 apa deh? Jurusan. Oh my god. Nanti-nanti ya, nanti gua mau cari jalan lain dulu sebelum ke situ. Nanti ke situ ya. Aduh, buntu. No. Buntu coy, berarti harus ke situ. Aduh, mah. Jadi emang pada dasarnya gue sengaja ya main game-game kayak World War Polygon, ATSS, biar rasa keberanian gue dalam game horror itu menciut. Jadi so, entah apa yang terjadi kalau gue main main game horror lagi. Ya, tau-tau hilang. Nice. Aduh. Coba tahan napas ya, langsung pintu. Itu ada, aduh ada rumput situ. Ya gasnya hilang. Lah. Jangan bilang si robot itu yang buat gasnya. Jangan-jangan sih. Aduh, keberanian gue agak kurang nih kalau udah main game-game perang. Full menul. Udah full kan biar gue meninggoy. Oke, ya, ada yang berjalan. Animatronik kah? Ya gue slow banget cok. Oh, ke kanan. B1 apa lagi mau nge-save. Oke, okay. Berarti ke sini. Ya bener kan? D6. Man boy, gimana cara kita keluar dari tempat ini? Oh, terkurung sih, berarti bukan buntu ini, buntu-buntu ini. Nah, ini ada. Jangan keluar. Bener kah? Jangan-jangan jebak lagi. Jangan keluarnya di sini. Bentar, robotnya di mana ini? Ya, ini bentar. Ke arah sini. Ah, ini. Nice, nice, nice. Temukan jalan lain. Sebentar. Ini kah? Di luar bukan sih? Ah, oh, masih di atap. Bentar, bentar. Gue kira itu suara besi. Ternyata itu step player, cok.
Di bangunan mana ya? Ini sudah belum ya? Bentar. Nggak bisa. Ini belum kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Sini rupanya, coy. Gue udah muter dari awal, ternyata lewat sini, coy. Kemungkinan di sini animatroniknya, coy. Oke, gue harus hati-hati. Nanti ada yang kelewat. Kayak sekolah gitu ini. Tunggu, lari. Maksudnya? Tunggu. Tunggu, lari. Ini kemungkinan dua opsi ya. Kau harus menunggu atau berlari. Mengejar sesuatu, begitulah kira-kira. Untuk mencapai sesuatu, di antara menunggu atau mengejarnya. Begitu kan maksudnya? Lah. Ini muter kan? Oke, muter bener berarti pintu tadi ya. Tuh ini. Enggak bisa. Kucing, masya Allah. Bentar-bentar, teknik kucing itu matiin lampu aja. Tuh, dua. Ketahuan gak? Seharusnya bisa sih. Kalau udah bisa, udah tahu lagi aku. Dia pergi, cuy. Ya Allah, mendekat lagi, cuy. Bener. Oke, dia di arah situ. Ada cara nyangkut lagi. Jangan nyangkut, please. Nice. Seharusnya tidak akan jadi masalah ini. A3. Ya, runtuh. A3. Nyampe A1 gak? Siapa sih yang mandu? A2. Ini gak? Nah, ini A1. Tapi aku mau ke A2 tadi. Ini A1. Ini kah? Ya, enggak ada itunya. Jangan bilang gue harus disuruh balik ke atas ya. Kan ada kan pintu kayak gini sama pula. Nangis gue. Kumohon. Jangan serang aku. Ya enggak bisa, cok. Enggak bisa, enggak bisa. Sebentar. Coba gue ambil yang ini. Barangkali bisa. Ya gak bisa juga. Gimana ya? Sini. Yang benar aja, bro. Sumpah kali itu gara-gara anima. Oh bener. Oh lord, gue harus kesini. Ini ada racun. Ini bagian eksperimen. Apakah subjek eksperimen yang dimaksud adalah animatronik yang gagal? Barangkali gitu. Sebentar aku mencari itu dulu, selang dulu. Gimana ya? Ini kah? Ini tadi nggak ada, cok. Oh, progress. Berarti ke sini. Lurus atau ke sini? Bentar. Gue cek sini lagi. Kalau misalkan di sini masih nggak ada, gue balik ke belakang. Oke, bentar. Harusnya aman sih.
Oh, progress, nice. Berarti emang harus nge-trigger itu dulu baru bisa progress alur. Gak bisa dibatah itu. Jadi aku harus ke tangga itu kah? Bentar, itu suaranya di mana? Gimana cerita ada dia? Ntar kalau ada dia gimana ini? Gue harus akal-akalin nih. Kalau ada dia gimanain? Aku belum tahu kalau yang banteng ini. Kemarin itu hoki loh. Dia di situ, berarti gue ke situ nanti. Sini kah? Okay, I know it. Oh, itu Valve. Oh my god. Oh, kalau diajak lari dia ini lemes sendiri. Bentar Valve-nya. Oh my god. Yuk kita main kejar-kejaran yuk. Kami here. Valve. Yeah. Valve-nya itu. Cuma cara untuk ini biar untuk nge-counter si sapi ini. Ya main kejar-kejaran tuh nanti panas sendiri badannya. Gak bisa keambil pula. Nice, di overheat. Gue denger suaranya. Langsung balik bodo amat. Ya Allah jangan ngejar dulu, gue lagi bisa. Gue lagi capek, cok. Pentingian berarti yang namanya apa? Hemat energi. Waduh, jaraknya tipis banget ini. Hey, ayo! Yo, oh, ini yang susah. Awas, dikit lagi pintunya. Let's go! Akhirnya. Oke, semoga PDI nggak ngejer ya. Serem banget maskot PDI itu. Ini gimana lagi? Inikah jalan keluar? Wait, itu glitch. Inikah jalan keluar, bro? Oh, jangan bilang itu biohazard. Sebentar, kalau gue kesini ngapa? Biohazard semua. Ini nggak bisa. Ya, nggak bisa tuh. Oke. Sebentar. Aku mau cek tempat lain dulu. Sama aja. Ini di mana, cok? Wow. Hah? Apaan? Berarti ini eksperimen mereka. Animatronik kan? Total animatroniknya 4. Apa ya? Banteng, burung, kucing sama Mr. Beast. Ini cukup bahaya sih. Ini sama aja. Apakah kesini?
ntar hemat. Aduh, balik lagi nih. Nah, ini enggak ada gasnya. Mana ini? Kambing. This gas is amazing, matamu. Jadi itu gas. Udah keren banget deh. Progresnya ke sini. No. Gak bisa, cuk. Apa ini? Kali ini hitam. Kenapa? Oh, ini bayangan. Aduh, creepy banget yang gitu. Sisa gede. Ini apa sih? Gak bisa keluar, coy. Kenapa dah kalian? Apa gue takut kalau yang udah gelap gini? Suka kabur kah? Kabur. Ya nggak bisa, coy. Kayaknya ada sesuatu dah. Tapi apa? Yukopledia itu katamu bisa membuat sesuatu, maksudnya? Aduh, udah terlalu kubaca. Ini sudah belum? Belum ini. Belum kayaknya, belum. Venting. Ngeventing dulu nggak sih? Duh, ada suara aneh ini. Dari mana itu? Di gas. Oh lord. Di ya progress. Hah? Progress ini. Anjir burit. Ini di mana, cok? Police station? Lah, the Batman, what the? Bah. Lah, ini balik lagi ke sini, cok. Ke tempat John Bishop. Bentar, gue mau lihat dalamnya dulu. Waduh, kok kopong gini isinya, enggak? Oh, developernya males. Iya. Jurang. Oke. Jadi gue nggak mau ke situ dulu. Skenario ini. Oh my god, udah sih. Itu gimana cerita coba? Pintunya. Emang dikejar, cok, sama Mr. Beast. Gue kemana ini, cok? Trigger kalau gue ke situ ya. Coba gue ke sini. Ini kemana lagi, cok? Gak jelas skenario yang ini. Bisa tembus loh, GG. Tembus-tembus, tahu-tahu jatuh ke jurang aku nih. Main jatuh jurang, over game. Hah, ada venting di sini. Ya, ini sebenarnya kemana dah? Nah, itu Mr. Beast. Mr. Beast. Ntar coba aku keluar. Lah, nyangkut Mr. Beast. Lah, kocak. Kok gitu? Kolerasi. Oh my god, this is not good. This is not
fuck, 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 fuck. This is not good. Fuck, 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 fuck. This is not good. Kalau gak salah tadi, nah ada ininya. Aduh, sudah ke spoiler ya, gara-gara bug. No, Mr. Beast atau Mr. Cat, jangan. Mr. Cat itu. Bisa masuk. Oke, aman. Lah jatuh. Awas jatuh. Nah ngebug gimana? Di mana lagi nih? Lah. Apakah ini sebenarnya gimana sih maksudnya? Bentar. Gua gak terlalu ngerti nih. Di episode 3 ini. Apakah ini kebebasan? No. Lah. Itu nembak siapa, Cok? Oh, siapa duga ya? Apa yang terjadi, jujur? Pada dasarnya kemungkinan sih begini ya. Kita ini sebagai Jack, si subjek eksperimen barangkali ya. Tau-tau ditabung, entah itu reality atau bukan, pas ditabung deket kantor polisi itu gue juga kurang tahu ya. Untuk jalur cerita yang episode 3 ini gue kurang ngerti. Yang 1-2 kemungkinan gue masih tahu ya, kemungkinan ya, ini kemungkinan. Ini kayaknya itu semacam si player ini atau si Jack itu kayak masukin dunia VR kemungkinan. Itu masih kemungkinan ya, gue juga kurang tahu pasti kayak gimana alurnya. Bentar, ada percakapan? Kayak nggak ada. Kayak dunia VR. Jack still alive. Alah, gantung banget bos. Kok gitu? Sumpah ini masih bingung gue. Sampai episode 3 aja udah bikin bingung, apalagi 4 dan 5-nya nanti. Apakah John Bishop bakal masuk juga, gue juga kurang tahu. Jadi sekian dulu nampaknya. Dan sangat luar biasa konsep dari ceritanya, yang dimana untuk part 3 kali ini gue juga merasa bingung. Yang awalnya kita berada di kantor ya, kalau tidak salah, tahu-tahu jatuh ke jurang, ke bawah tempat fasilitas biokimia atau tempat apa? Tempat ini apa namanya? Tempat eksperimen pembuatan animatronik. Empat animatronik itu yang termasuk burung hantu, kucing, PDI, sama anu apa? Sama Mr. Beast. Nah, itulah kira-kira. Dan kayak gimana ya alurnya? Gue juga kurang paham ya. Tapi pokoknya kemungkinan si Jack ini salah satu subjek experience, yang dimana dia ini jadi kayak masuk ke dunia simulasi gitu. Ya, kayak back room inside kayak apa? Kayak back room yang gue mainin kemarin loh, yang subjek-subjek kayak gitu loh. Kita berada di dunia ya, kita mengalami skizofrenia di suatu tempat. Kayaknya kemungkinan gitu ya. Jadinya teringat lagi si Jack ini. Dan ketika Jack melampaui batas ke tempat pintu portal keluar, atau istilahnya itu lock out ya, gampangnya gue off gitu kan. Nah, di saat itulah si Jack sadar kalau dia terbangun di dalam tabung gitu, cuy. Dan ternyata tabung itu kok di dekat polisinya. Gue juga di bertanya-tanya lagi kan, apakah masuk ke tempat polisi ini gambaran dari mimpi buruk atau gimana pun itu, ataukah si John Bishop ini juga sama mengikuti eksperimen simulasi kayak gitu tadi, coy, kayak yang dilakukan oleh Jack tadi, simulasi bertahan hidup dari animatronik. Animatronik ini kan gambaran dari ya, pokoknya adalah pokoknya konsep begituan. Kalau di backroom itu yang paling berbahaya entity, kalau di sini itu kayak semacam
animatronik lah yang bakal nyerang player, dan kita disuruh bertahan dari situ. Ketika Jack sadar dan berusaha untuk kabur dari tempat itu, dia kena shoot kan tadi, kena tembak oleh kemungkinan itu yang menjadi penanggung jawabnya, coy, atau pemilik dari, maksudku pimpinan dari puncak eksperimen ini. Gue juga kurang paham ya sebenarnya, tapi hebatnya si Jack punya immortal dan dia hidup lagi. I don't know why like that, atau memang itu dia hoki atau mati suri, atau emang itu kemampuannya di saat dia berhasil melarikan diri dari eksperimen beginian. Wah, gue Jack, itu teori luar gue, itu teori liar gue. Kalau kalian mau percaya atau enggak, kalian boleh percaya, ya serah kalian. I don't know juga, gue bakal cari sumber-sumber tertentu yang bakal menjelasin semua ini. Gue juga kurang paham jadinya. Oke, jadi itu aja guys. So, udah 1 jam game for fun vision ini. Jangan berapa selo, and see you next to the next part of another game. Iya, gue bakal lanjutin game lain lagi. Kalau gak gue nyari game lagi, kalau gak gue lanjutin yang sebelumnya, belum sempat tamat, itu aja dulu ya. See you. Thank you, boy. Ini ngalurnya gimana dah? Bingung gue yang ini.